berakhirnya puasa, bergema takbir senja menyambut Syawal tiba. Suasana riang ria terlihat sini sana, menyeri malam raya terhias indah rupa. Jom drop sampai dengan cik dia kan ada. Satu kereta di belakang saya adalah Mitsubishi AXX. Mitsubishi AXX yang paling premium 2.0. Kereta ni be, kalau dia naik lari laju be. Jom kita terkejar abang yang handsome kita ni. Sama ikut bang. Salam. Nama? Nama Haizal. Haizal bin. Haizal. Ting. Siapa tu? Aku Wana. Itu abang sayangan aku. orang rumah dah masuk bang. Wana tu orang rumah tu. Oh nasib baik orang rumah dia. Aduhai. Jom Kak Wana. Kenapa Kak Wana? Kedin. Bagilah duit kat dia. Duit gelik. Sabarlah Wana. Sabar. So kenapa Mitsubishi ASX ni bang? 2.0. Ada leadership paling premium. Okay. First, benar masa tu bercuti dekat Langkawi. Kita ambil kereta sewa kan. Dapat kereta ni. Okay. Bila bawa tu selesa. Selesa. Lepas tu dia punya larinya. Boleh tahan be. Padu be. Kau pergi cuti dekat Langkawi tu pasal apa? Masa tu honeymoon. Honeymoon. Sambil tu kau tengok tone tak? Tone Dr. Mahathir. Masa tu turn belum lagi. Belum kat situ. Aduhai. Pejuan belum kat situ be. Aduhai. Kau sokong parti mana ni? Saya tengok pada keadaan. Ini yang betul-betul berkuasa be. Ini yang betul-betul berkuasa. Dan Aizal daripada mana ni? Daripada Batu Pahat. Batu Pahat be. Terima kasih tambik spring kepada orang Johor Batu Pahat. Wow, kita tengok be. Kenapa dinamakan Batu Pahat? Tak nama Batu Delima ke Batu Gajah ke? Okay lah, kalau ikut sejarah ni, saya tahu kalau dulu Askar Siam lawan Johor. Nak lawan itu saya tak pasti lah. Tapi ingat yang puncanya tu Askar Siam ni dia nak berperang lah kan. Dia berhenti dekat kawasan satu pantai tu. Batu ada batu? Cuma batu je kat situ kan. Dia nak cari sumber air bersih. Jadi dia pahat batu tu dapat uap gigi. Wow, itu adalah sejarah naratifnya yang berlaku kepada Batu Pahat yang peperangan antara orang Siam dengan dia ni. Orang Batu Pahat, orang Johor. So kau tak boleh cakap Siam lah ni. Tak boleh. Mami Pangha. Alamak, aku pun nak cakap Siam. Ya krukna tu apa, jangan marah bang. Itu Siam kata jangan marah. Aku pahatkan batu tu. Aduhai. Kita tengok dulu be, daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada untuk Abang Izzah. Sebelum tu aku nak tanya Kak Wana tu. Kak Johor, kenapa kau tak cari Kak Johor? Kak Wana, sini 3-4 tempat je ni. Masuk tak lepas. Dekat Johor, abang dah pergi dengan isteri beberapa tempat. So masuk tak lepas. So betul ke bang? Okey, memang betul lah, agak susah sikit. Batu harga susah banyak lah ni. Susah banyak jugalah kan. Batu harga pun agak macam berbeza lah, melampau lah beza dia. Harga dipamerkan adalah 40 contoh, lepas tu beli 50. Beli okey, yang saya kena tu okey, saya tanya harga sekian boleh full loan. Batu tapi kena ada deposit. Batu deposit tu macam ben gitu lah. Alamak. Kau janji harga 50. Masuk. Dah harga 59. Aduhai. Lepas tu kena bayar deposit lagi. Tu dia yang berlaku. So ketidaklulusan adalah tiga benda saya rasa. Mungkin akak tak pernah meminjam. Dia tak pernah meminjam. Itu yang pertama. Yang kedua, dan dia suci bersih. Tak ada secret record lah ni. Tak ada. Dan ini adalah kereta pertama saya rasa. Yeah. Wow, kereta pertama. Dan yang ketiga, kalau lulus dia nak Grand Tour, betul?
Dengan saya tak ada Grand Tour, Bik. Dia seorang ada Grand Tour kat dengan saya. Ada Grand Tour tak? Tak ada. Tak ada kan? Okey, itulah dengan Cik Dekan dah ada. Kita tengok, Bik. Dan setelah loan-nya lolos, so macam mana perasaan dulu, Bik? Perasaan ni salah satu kereta idaman dia kan. Jadi memang suka sangat. Dia suka lah. Abang kena cium ke semalam? Ya ataupun tidak? Sure ataupun sure? Sure kena cium. Sure. Aku cium dia. Sabar kat mana? Daripada langit turun ke bumi. Untuk Abang Aizal. Cik, ada. Yang ni duit minyak, bang. Sebelum balik Batu Pahat, bang. Kita isi penuh, bang. Kejap lagi, bang. Ting. Ada lagi, bang. Kak Wana, sabar Kak Wana. Duit gelek untuk suami kau yang tercinta. Bang, gelek sikit, bang. Gelek, bang. Gelek, bang. Ting. Gelek, bang. Gelek, bang. Ting. Kau tengok, bang. Daripada langit turun ke bumi. Cik, ada. Ni untuk abang. Buka puasa dengan duit ni, bang. Jangan risau, bang. Petang ni, bang. Ada lagi, bang. Jangan risau, bang. Kita dah habis bulan, bang. Duit raya. Raya dengan Cik Dia dengan ada. Urusan dengan saya agak mudah, saya rasa. Melalui agak WhatsApp mudah. Saya. Sangat mudah. Sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Kalau tahu awal mudah macam ni, abang tak cari. Memang tak cari lah. Tegur lah cari Cik Din ni. Cari aku je, babe. Aduhai. Aku nak tanya soalan cepu mas, babe. Saya jual dengan harga demikian. So, loan pun demikian. Adakah kena bayar deposit RM8,000? Tak ada. So, datang goyang-goyang je lah. Goyang-goyang. Insurans pun tak bayar, bang, kan? Insurans pun kita masuk sekali, babe. Maknanya 100% loan, babe. Termasuk dengan insurans. Wow. Semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan orang rumah, bang? Excited. Bersahur kau apa sekarang, bang? Bersahur pukul 4. Biasa pukul 5. Sekarang awal, babe. Tak boleh tidur. Jom kita tengok. Tak boleh tidur. Pesanan terakhir daripada Abang Aizal. Batu Pahat, luaskan kuasamu. So macam mana pesanan kepada teman-teman rakan-rakan di luar sana? Okey, kalau untuk orang-orang Batu Pahat, rasa Batu Pahat lah sebab Johor mesti mudah lagi. Okey, tapi sini nak cari kereta, nak senang, nak kereta tak payah pening-pening, nak mudah. Okey, boleh cari Cik Din lah. Memang cukup mudah. Sekejap je, hari ni kita tanya, besok dah telefon. Okey, loan dulu. Ting. Yalah, itu dah pesanan daripada Abang Aizal kita. Bang, sempena minggu depan. Hampir beberapa ketika kita nak raya ni, bang. Ucapan selamat hari raya untuk seluruh rakyat Melaya kita, bang. Okey, untuk semua seluruh rakyat Malaysia, saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Okey, untuk yang rasa mungkin mengenali saya, okey, ada salah silap apa semua kan. Okey, saya dan isteri mohon maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Okey. So, maaf zahir. Maaf zahir dan batin. Itulah daripada Batu Pahat bersama dengan Cik Dia Kanada. Terima kasih Abang Aizal bersama dengan Kak Wananya. Ting. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergemar tabir senja, menyambut Syawal tiba. Jom WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Sekali lagi, ya. Pas sekali lagi. Malam raya terhias indah rupa. Selamat Hari Raya Aidilfitri.